aku bisa menguasainya. Ya, aku bisa menguasainya. Dia benar-benar menguasai jurus membelah raga. Aku berhasil. Kenapa? Kenapa kau batalkan jurusmu? Cepat tunjukkan jurus membelah ragamu. Dan kita buktikan siapa yang paling kuat. Inilah tempat yang paling baik untuk Nyai beristirahat. Aku tidak tahu siapa namamu, tapi yang jelas putramu Ardalepa yang sangat memuliakanmu memintaku untuk menguburkan jasadmu dengan tanganku sendiri. Jaga Dewa Batara. Apa yang terjadi? Kenapa karena ada yang terjadi? Dadaku sakit sekali, Wak. Aku sudah tak sanggup. Yonda Prabu. Wah juga sangat lapar sekali. Dari tadi malam Wak belum makan. Ayo, sebentar lagi kemenanganku. Bertahan. Nanda Prabu. Bangunlah keponakanku. Nanda Prabu. Bangunlah keponakanku. Nanda Prabu. Nanda Prabu. Apa yang terjadi pada Nanda Prabu? Ambedkasi. Ayo, bantu aku. Berat sekali. Ayo, Ambed. Tapi apa yang terjadi dengan Nanda Prabu? Siapa yang bilang tertidur? Apakah kamu tidak mempunyai mata, Ambedkasi? Keponakan tercintaku sekarang sedang tidak sadarkan diri. Pakai matamu, Ambedkasi. Iya, Raka. Aku tahu dia tidak sadarkan diri. Tapi kenapa? Ambedkasi, kalau kamu memang tidak mau membantu, jangan menuduh keponakan aku tertidur. Karena aku sangat tidak suka, Ambedkasi. Faham? Prajurit!
cepat bantu Gusti Amuk Marugul. Dia sudah menguasai seluruh jurusku dengan sama kuatnya. Bukan hanya kuat, tapi aku lebih kuat. Astagfirullahaladzim. Putraku, bangun! Apa yang terjadi padamu, putraku? Putraku, bangun! Resi Guru, roh dan bisa diterima ku bumi berarti ada sesuatu yang memang belum sempurna, Ger Prabu. Pula apa ada ketidakwajaran yang ingin Ger Prabu tanyakan? Oh, Jarita. Resi, aku mengalami kesulitan dalam menguburkan jasad ibu dari Ardalepa. Aku sudah mencobanya, tapi sepertinya jasad itu menolak untuk dikuburkan. Dan lihatlah, keranda itu terbang. Oh, jagat Dewa Batara, Ger Prabu. Kelah. Sebaiknya Ger Prabu tanyakan sama lembutan jasa Gerbra. Bagaimana caranya, Resi? Mohon bantuan, Resi. Kelah. Wahai Dewata aku, sakedah